Juara bareng aku Dwi Andika dan salam juara. Oke, kalau misalnya kita berbicara soal hobi nih ya, hobi aku itu adalah ya udah pasti bulu tangkis dong gitu. Oke, bulu tangkis kan pasti banyak atletnya nih. Kira-kira atlet favorit aku tuh apa ya? Kalau aku sendiri di hati aku adalah Kevin Sanjaya karena memang permainannya sangat bagus sekali. Kalau kamu siapa? Dan aku juga yakin banget nih, pasti kalian juga suka banget sama yang namanya bulu tangkis, ya kan? Karena bagaimanapun juga yang namanya bulu tangkis itu kan adalah suatu kebanggaan juga dalam bidang olahraga di Indonesia ini. Oke, dan saat ini aku diberi kesempatan untuk berada di Kudus dan disinilah tempatnya di mana atlet binaan PB Jarum ini dilatih dan dididik untuk menjadi juara. Nah, kira-kira aku bakal ketemu sama siapa ya? Ikutin aku terus! Wow, besar banget gornya. Oke, sobat juara, ini sekarang aku udah masuk ke Gor Jati PB Jarum yang ada di Kudus ya. Dan aku juga melihat bagaimana para atlet binaan ini putra-putrinya. Wah, sangat terasa sekali energinya yang membuat aku jadi tambah semangat juga untuk ketemu sama coachnya juga. Dan aku pengen bertanya-tanya bagaimana sih cara melatih dan juga membimbing mereka untuk menjadi juara. Kita langsung ketemu yuk sama coachnya. Oke, sudah bersama Coach Alvira dan juga Coach Agung dan di sini juga aku pengen bertanya juga nih, Coach Alvira ini ngajar untuk U berapa? U17 dan U19 putri. Putri, oh berarti iya. Khusus putri aja ya? Khusus putri aja. Oke, 17 dan 19. Kalau Coach Agung? Saya menangani U17 putra. Yang U19-nya? U19-nya ditangani sama Coach Imam dan Ayom di Jakarta. Oh, jadi nggak di Kudus, tapi nah, beda kota ya? Iya, beda kota. Oke, nah ini buat Coach Alvira-nya sendiri ini, sudah berapa lama untuk menjadi coach? Untuk menjadi coach-nya sendiri, kurang lebih hampir 11 tahun. Wuh, 11 tahun! Wah, cukup lama ya. Coach Alvira sebelumnya atlet juga? Atlet juga. Dan akhirnya langsung ini menjadi coach ya? Oke, untuk 11 tahun, ini pasti banyak banget suka dukanya mengajar, apalagi buat para atlet binaan gitu, yang terbilang mereka juga masih sangat muda sekali gitu. Nah, kalau buat Coach Agung ini sendiri gimana Coach? Belum lama sih, saya sih 15 tahun. 11 tahun, 15 tahun itu pengalaman yang sudah sangat luar biasa. Oke, okay. Nah, 19 tahun emang di Kudus aja atau memang sempat ngajar di Jakarta juga atau mungkin di kota lain? Di Kudus aja. Di Kudus ya, aja ya. Oke, okay. Seperti yang tadi aku bilang juga nih, Sobat Juara pasti kan punya tantangannya tersendiri ketika kita harus mengajarkan para binaan atlet yang memang mereka juga terbilang masih sangat muda sekali gitu. Apalagi yang masih muda pasti ya bisa dibilang masih labil gitu ya, emosional juga masih kadang pengen main tapi kadang juga pengen fokus banget. Nah, ini kira-kira gimana nih keseruannya? Macem-macem ya, kalau sudah mulai remaja ini kan sudah punya pemikiran sendiri. Ada yang pengen tahu-tahu mau dolan, keluar, mau pergi, belum lagi ntar sudah bosen juga, kadang kan cari hiburan, mau nonton, macem-macem lah. Belum nanti bergejolak di antara asrama sendiri, apalagi kalau cewek-cewek ya, bisa ada ribut sendiri, itu banyak banget kalau yang di asrama kejadian seperti itu. Nah, biasanya Coach kalau misalnya menghadapi para atlet binaan yang moodnya lagi berantakan nih, tiba-tiba lagi malas latihan atau mungkin lagi galau. Nah, ini biasanya Coach Alvira nih, apa yang Coach lakukan untuk atlet binaan? Lebih diajak ngobrol sih. Oh, berarti ya, komunikasi tetap sangat penting. Komunikasi harus yang lebih penting karena dengan komunikasi kita bisa saling ngerti ya, ada masalah apa atau bagaimana. Jadi kita ngerti ini anaknya kenapa.
Jadi bondingnya itu bukan cuma melatih fisiklinya doang, tetapi bagaimana bonding terhadap mentalinya juga ya. Wah, nah kalau misalnya Coach Agung sendiri, ini kan ngajar khusus untuk pria di U17 gitu ya. Dan ya sama seperti Coach Algra juga melatih anak muda. Nah ini gimana nih suka dukanya? Kalau untuk usia-usia remaja ini kan bisa dibilang dia sudah harus jelas dengan tujuan dia. Apalagi kan target awalnya dia nanti di apa AJC WJC itu kan dari situ dia persiapan maksimal bisa 3 tahun ya. Makanya komitmen itu penting sekali dan komunikasi itu yang menjadi hal yang paling penting ya untuk mencapai target itu. Oke. Nah, biasanya ada kata-kata apa nih yang sakti buat para atlet binaan, karena bagaimanapun juga kan ketika kita ingin sukses dalam suatu bidang gitu ya, kan yang paling berat itu adalah setiap langkahnya itu. Dan kita harus fokus terhadap goals-nya kita. Nah, kira-kira apa nih biasanya yang coach lakukan untuk mereka semua? Ya, biasanya kita sih simple ya. Istilahnya kalau dia gagal, dia harus terus berjuang untuk berpikir bahwa tujuan dia itu kan masih panjang dan kegagalan itu kan sebuah proses untuk mencapai satu kesuksesan. Makanya fokus sama tujuan dan goals. Oke. Kalau coach hampir sama. Perjalanan semangat. Perjalanan selalu masih panjang. Gagal itu ya satu proses. Nggak mungkin kita mencapai sukses langsung sukses terus, nggak mungkin. Orang yang sukses pasti akan jatuh berkali-kali untuk mencapai kesuksesannya kan. Seperti itu. Jadi jatuh bangun itu bukan cuma di lagu doang, tapi jatuh bangun juga dalam kehidupan juga ada ya. Itu hal yang biasa, kegagalan adalah proses. Aku suka sekali kata-katanya. Oke, coach, ini dari U17 yang putri dan U19 ini total semuanya ada berapa binaan atlet? 10. Ada 10. Ini 10 masing-masang 5 atau 10-10? Nah, U17 ada 7, U19-nya ada 3. Oh, oke. Kenapa yang U19 lebih sedikit? U19 sebagian sudah masuk ke pelatnas. Jadi beberapa sudah ada di sana, di sini tinggal sedikit. Oke. Nah, itu kan jumlah dari atlet binaan, tapi kalau misalnya jumlah dari coach-nya sendiri? Coach-nya sendiri ada 2. Saya dan satu lagi ada Coach Engga. Ada 2 ya gitu. Karena kalau sendirian juga lumayan ya. Lumayan 10 orang. Oke, apalagi dengan jarak waktu yang emang pelatihannya juga pasti banyak banget gitu. Nah, kalau dari coach sendiri gimana? Ini ada berapa dari U17 yang pria? Kita U17 total kisaran 8 pemain. Ada 8. Iya. Dan coachnya ada berapa selain coach aku? Saya ada 3. Ada 3. Ada 3 ya? Ya, karena kebetulan kita juga ada yang under 15. Jadi kalau total satu tim kita itu 11 orang. Ada 11 orang. Ya. Tapi sebenarnya ada jumlah maksimalnya nggak sih? Kita harus megang berapa atlet binaan? Ada. Kita tiap unit atau tiap tim itu kita ada kuotanya. Ada kuotanya ya? Kalau yang tempat kita, yang cowok itu, dari yang U19 itu 10. Kita U17-nya itu ada U17, U15 itu ada 12, U13 sama yang U11 itu ada 12. Jadi kalau total semua yang cowok itu kisaran 24. 24, ya. Kalau dari prianya sendiri, dari wanitanya, sorry, dari ceweknya? Putri. Lebih banyak ya. Putri lebih banyak, oke. U17, U19 ada 10, U15 ada 13, U11-nya ada 10, jadi totalnya lebih 33. Ada 33. Banyak juga ya, luar biasa. Nah, ini kalau misalnya jumlah dari atlet pelatnasnya ada berapa, coach? Pelatnasnya untuk yang tunggal putri ada 5. Ada 5 ya, coach? Ada 5 tunggal putri. Kalau tunggal putra kita tunggal ada Cesar Hiren, Sabda Bobby, Jason. Ada 4 ya. Ada empat. Oke. Coach, ini kalau misalnya gini, coach yang pria harus mengajar yang atlet binaan yang putra, coach yang wanita harus ngajar atlet binaan yang putri, atau mungkin bisa juga beda, maksudnya kayak yang coach bisa, pria juga bisa. Sebenarnya ya? Itu sesuai kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kadang-kadang kita juga ada rollingan juga ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan untuk suatu unit yang baru ya, itu pasti akan disesuaikan. Nah ini karena menarik banget ya, apakah sebenarnya ada perbedaan sendiri nggak sih coach? Apalagi dari coach juga masih punya pengalaman bagaimana mengajar putra dan juga putri gitu ya. Nah, dari segi teknik latihannya atau mungkin dari segi performnya mereka itu, apakah disamaratakan atau mungkin ada treatment-treatment khusus?
kalau sesuai mungkin generalisasi kita latihan hampir sama ya. Okay. Tapi kalau untuk individunya memang kita komunikasi sama setiap atlet itu ada khususnya masing-masing. Karena Okay. Perform masing-masing anak itu pasti nggak sama. Jadi bukan cuma putri dan putra doang, tapi ini lebih kepada personal satu-satunya. Yeah. Okay. Yeah. Seperti kita mau target pertandingannya ada di mana, sesuai dengan istilahnya kapasitasnya dia sekarang ini mungkin dia baru naik kelas ya, otomatis kan dia nggak mungkin bisa untuk langsung jadi juara ya. Nah, dari situ kita juga targetnya dia itunya juga beda. Oke. Gitu. Jadi memang individu lah. Individu ya. Yeah. Wah, ini menarik sekali. Dan sekarang kayaknya aku juga mulai tertarik juga nih sama jenis latihannya juga nih, apalagi kan latihan teknik yang dilakukan oleh U17 dan juga U19 itu kira-kira ada apa aja nih buat Coach Alvira? Kalau latihan ada game. Oke. Okay. Lebih ke game. Uh-huh. Sama stroke. Stroke itu lebih pola. Pola. Polanya, yeah. Oke. Okay. Ada drilling. Drilling itu lebih sato. Ya, uh-huh. Drilling shuttle, paling tiga ini sih yang selalu dominan dipakai untuk program latihan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pelatihan kan pasti ada pemanasan yang terlebih dahulu. Tadi juga aku melihat ada beberapa atlet binaan yang putra dan juga putri. Kayaknya mereka lari-lari itu berapa keliling. Dari aku sempat dari ngopi sampai ngopi udah selesai, masih aja muter-muter. Itu emang exercise sangat diperlukan sebelum kita latihan ya Coach ya? Iya, itu sebagai salah satu hal yang paling penting ya. Karena supaya anak-anak ini selain untuk pemanasan, dia juga untuk persiapan ya. Jadi kan kalau main badminton ini kan begitu dia udah masuk lapangan itu kan sebenarnya udah kita melakukan suatu gerakan itu sudah banyak eksplosif atau apa ya, minimal dari ototnya dia udah panas, dari paru-parunya dia juga udah siap oksigennya. Iya, okay. Jadi supaya tujuannya itu untuk dia nggak gampang cedera. Oke. Dan dia masuk lapangan itu udah dalam kondisi yang siap. Oke, biar nggak bener, pokoknya harus tetap siap juga, dipersiapkan juga fisiknya sebelum kita masuk ke permainan yang tadi game-nya itu ya. Tapi kalau untuk latihan itu kira-kira berapa lama sih durasinya? Kita maunya yang harian atau mingguan? Kalau harian itu kita kan bagi dua ya, sesi pagi, sesi sore. Uh-huh. Itu setiap sesi kalau kita fisik itu bisa 2 jam. Uh-huh. Kalau kita teknik kita pakai maksimalnya 3 jam. Wow, latihan teknik maksimal 3 jam. Nah ini untuk tujuan latihan teknik itu sebenarnya apa sih? Kalau yang tadi udah disebutin, yang tadi game sampai ini. Ya, mungkin yang pertama teknik itu kan untuk mengembangkan kualitas permainan individu ya. Satu itu. Yang kedua untuk meningkatkan dia punya kemampuan. Oke, gitu meningkatkan punya kemampuan. Ya, skillnya dia, istilahnya penguasaannya dia. Terus bisa dibilang juga kualitas menyeluruhnya. Jadi single atau apa itu kan nanti kan ada spesialnya masing-masing kan, seperti itu. Oke. Okay. Jadi walaupun pasti kan semua atlet binaan kan pasti punya skill yang berbeda. Tapi walaupun seperti itu pasti kan ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi ketika ada menemukan atlet binaan yang lemah juga pasti bisa menjadi bagus dan hebat kan kalau seandainya tekniknya dikuasai. Wah, ini kalau misalnya buat latihan teknik U17 dan U19 ini tuh ada perbedaan nggak sih? Karena kan dari segi umur juga kan memang beda ya? Beda. Tapi kalau secara perbedaan teknik hampir sama, kurang lebihnya. Cuma kadang kalau yang U17 itu kekuatan badannya yang kelihatan belum kuat. Oke, core-nya ya? Iya. Iya, jadi lebih banyak penguatan lah, penguatannya penguat. Nah itu gimana nih Coach, boleh kasih tahu nggak cara penguatan badannya itu seperti apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus exercise terus diperbanyak atau kardio diperbanyak atau mungkin exercise, tekniknya? Exercise bisa dari macam-macam sih ya, exercise bisa dari gym, bisa dari teknik pun kita juga bisa. Okay. Ambil kekuatan di lapangan pun kita juga bisa macam-macam caranya. Cuma kalau yang U17 itu lebih kelihatan badannya kurang kuat, tapi kalau U19 jadi kekuatannya sudah bisa lebih matang, dibilang lebih matang. Lebih matang ya. Oke. Okay. Nah akhirnya sudah masuk ke U19, itu tinggal diasah yang mananya? Diasah secara taktik, strategi, cara main. Strategi, iya itu dia yang paling seru dari sebuah olahraga atau permainan tuh strateginya itu. Strategi berubah-berubah cara mainnya itu yang seru ya. Jadi selain fisik, yang namanya hukum nalar juga tetap harus diikutin juga gitu. Wah. Itu yang akhirnya menjadikan atlet itu para semua putra-putri para atlet binaan menjadi hebat sekali. Dan ini apa sih yang harus disiapkan untuk melatih atlet binaan U17 dan U19? Yang disiapkan ya pastinya kan tekniknya itu pasti. Teknik, oke. Fisiknya pasti. Fisik pasti. Habis itu juga kita program pertandingannya itu pasti, karena program pertandingan itu kan mengacu bagaimana kita bisa membuat program latihan.
Oke. Okay. Ya mungkin nanti sisanya kan kayak hal yang lebih kecil-kecil, bagaimana setiap harinya kita manage dia ya di dalam latihannya itu. Oke. Okay. Gitu. Apa sih yang mau kita tuju untuk mempersiapkan di satu pertandingan? Oke. Okay. Seperti itulah mungkin salah satu contohnya. Oke. Okay. Nah ini kan kalau misalnya kita berbicara soal kondisi badan gitu kan, kadang-kadang di hari ini kan kondisi badan kita lagi kuat banget, kita bisa melakukan permainan ini sampai 3 jam non-stop gitu. Tapi ada di hari berikutnya yang ternyata kondisi badannya nggak terlalu kuat seperti hari kemarin. Nah itu kira-kira sebagai atlet atau atlet binaan tuh harus mendengarkan diri kita dan badan kita nggak? Dan itu harus laporan ke coach nggak? Kalau komunikasi itu sebagai kunci utama ya. Kalau dia udah tahu kondisi nggak bagus, dia komunikasi sama kita otomatis nanti di dalam latihan kita sesuaikan. Okay. Karena latihan itu nggak mutlak harus kita latihan di dalam lapangan ya. Recovery itu juga satu latihan yang penting. Jadi anak-anak kalau dia bisa megang recovery bagus, otomatis latihan utamanya pun juga akan berjalan dengan bagus. Okay. Jadi nggak mutlak kita harus di lapangan aja yang digeber ibaratnya gitu. Gitu. Oke. Okay. Jadi jangan terlalu di-push, jangan terlalu digeber, pokoknya tetap harus mendengar dan juga melihat kondisi kita dan di-manage juga ya. Oke, nah ini untuk U19 dan juga U17 ya, kapan sih bisa masuk ke kategori ganda, single, dan juga campuran ya? Iya, mix ya. Mungkin kalau U17 itu buat kita para pelatih ini udah last minute ya, justru malah sekarang ini kita sudah mulai dari U11, U13, U15. Jadi mereka harus multi supaya selain dia untuk mengasah kemampuannya dia semakin bagus dan dia semakin apa ya komplit. Nanti pas di saat dia U16 itu kita udah spesifik nih. Nih anak mau lari di mana? Seperti itu. Kan ada juga mungkin kayak special case ya. Dia masih rangkap single sama double itu masih ada, tapi kebanyakan kalau sudah U16 kita mesti spesifik karena sudah kita mau punya tujuan AJC-BJC di situ. Kejuaraan buat junior yang sama Asia Junior itu. Kira-kira gitu ya, kecil. Oke. Jadi sebelum kita masuk berarti yang sebelum U16 itu masih bisa dicoba apapun sampai ketemu spesialisnya yang mana ya. Oke. Wah, ini sobat juara semakin menarik sekali, pastinya semangat para putra-putri, apalagi mereka semua kan terbilang masih muda dan mereka ingin mengejar prestasi dan banget Indonesia juga, kita tetap harus tetap support juga gitu, karena bagaimanapun juga yang namanya bulu tangkis itu adalah olahraga yang memang diminati dan dicintai, apalagi khususnya buat negara Indonesia gitu, karena kita juga banyak mencetak banyak banget atlet-atlet yang sangat luar biasa, bagus banget. Nah kira-kira nih buat yang lagi nonton gitu ya, ada orang tuanya atau mungkin ada putra-putri yang pengen banget bisa masuk ke sini gitu. Kira-kira apa sih yang diharuskan? Syarat apa sih? Apakah memang harus suka dulu bulu tangkis atau bisa dulu main bulu tangkis atau nggak tahu apa-apa lebih bisa masuk ke sini? Suka pastilah ya. Kalau kita nggak suka pasti nggak akan bisa mau latihan segitu beratnya. Terus ya bisa bermain, paling nggak teknik dasarnya sudah bisa dilihat cukup oke. Itu salah satu kriteria untuk bisa kita lihat untuk masuk ke sini. Itu yang paling penting sih. Okay. Dasarnya dari kaki, dari tangan, stroke-nya, shadow-nya. Itu yang paling penting. Semua punya kesempatan untuk bisa masuk sini. Iya. Untuk bisa menjadi atlet binaan. Dan kira-kira aku mau tahu juga nih sudah berapa banyak putra-putri atlet binaan yang sudah masuk ke pelatnas? Banyaknya masih bisa dihitung dengan jari atau sudah tidak bisa dihitung dengan jari? Atau mungkin yang teringat dengan nama-nama yang mencetak prestasi yang begitu luar biasa? Kalau dari dulu-dulu pasti sudah banyak banget ya. Ada Maria Christine, ada Maria Febe. Kalau yang cowok mungkin yang sekarang masih ada Cesar Hiren, Vito. Itu ada. Sekarang yang baru masuk kemarin itu Jason, yang ceweknya Ciara. Oke. Okay. Dan gimana nih testimoni setelah akhirnya kita melihat para putra-putri yang sudah berprestasi di sana? Apa yang dirasakan ketika akhirnya mereka sudah berprestasi dan mereka juga sempat mengikuti pelatihan di sini? Kebanggaan. Itu yang sebagai coach juga pasti sangat bangga luar biasa. Sama ya. Sama seperti kita mengantarkan mereka bisa juara itu kebanggaan kita yang dapat. Wow. Itu yang nggak bisa apa ya, mungkin orang lain nggak bisa ngerasain ya, itu yang kita bisa rasain dari proses perjuangannya, perjalanannya, bahkan naik turunnya seperti apa begitu dia bisa berprestasi dan juara, apalagi dia bisa jadi juara dunia, itu bangganya luar biasa. Nah itu dia juara dunia nih, coach, ada yang sudah go internasional untuk mengikuti turnamen internasional?
Banyak, setiap tahun ya. Setiap tahun selalu ada. Setiap tahun ya. Keren. Cuman kan itu ada level-levelnya ya. Ada levelnya, oke. Okay. Itu levelnya tuh level masih tingkat remaja atau mungkin tingkat yang sudah junior dewasa? Junior ada. Jadi kalau di underage itu ada juga di internasional. Cuman kita lebih fokusnya itu kalau underage itu kita di ini ya, di pertandingan-pertandingan yang apa yang khusus ya, kayak kayak Asia Junior, apa itu kan ada underage. Tapi kalau kita yang benar-benar internasional mulai dari kita junior, under 19. Under 19. Karena okay. Memang kita fokusnya di sini kan. Fokusnya di situ. Iya, okay. Di situ. Oke. Okay. Coach, nah kira-kira nih karena kebetulan aku juga lagi ada di Kudus nih, Coach ya. Ada enggak nih putra-putri yang baru saja menjuarai atau mencetak prestasi di sini? Ada. Kemarin habis dari Purwokerto. Ya. Kita oh, balik. Ya. Oke, okay, ini dari U17 atau U19? U17. Oke. Okay. Nah, ada siapa putra atau putri? Putri ada Jolin. Jolin, oke. Okay. Kalau putra ada... Kalau putra dari Ricci Ricardo. Ricci Ricardo. Ya, itu yang kemarin. Coach, aku boleh ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol sama mereka juga gitu, bagaimana perasaan dan bagaimana bisa mencapai prestasi ini? Boleh. Oke, okay, ya. Kalau gitu. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Dan Sobat Juara, aku juga dengan senang hati untuk bertemu sama mereka. So, let's go! Nah, Sobat Juara, setelah ini penasaran banget nih. Aku ketemu dengan atlet binaan PB Jarum, Jolin, Angelia, dan Ricci. Mau tahu lebih dalam tentang mereka dan gimana latihannya? Wah, tunggu ya di episode selanjutnya. Di mana lagi kalau bukan di... Menjadi juara.